Terima kasih pengerusi majelis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, guru-guru dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam perdana. Salam perkenalan dari saya, Puteri Intan Mantis binti Muhammad Aliyah Nafia. Kisah seorang usahawan muda menjadi tajuk saya pada pagi yang indah ini. Sentiasa berusaha dan produktif penting dalam hidup ini. Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua yang ada di sini pasang telinga dan mengambil ikhbar daripada cerita ini. Begini ceritanya. Pada suatu hari, Rosman, Iftar dan Nurul berkunjung ke rumah Tak Aki. Sambil berbual-bual, mereka menatapi beberapa naskah majalah tempatan. Tok Aki telah menghidangkan teh bersama keropok goreng, pemberian jiran Tok Aki yang baru pulang dari Kuantan. Nurul pula usia memperhatikan pemandangan di pantai Teluk Cempedak yang terpampang di sebuah majalah. Elisa memberitahu Nurul bahawa pantai yang cantik itu terletak di Kuantan. Rosman tidak berdiam diri. Dia turut mencelah dengan memuji Kuantan. Ada keropok yang lazat, ada pantai yang cantik. Tok Aki memerhatikan sahaja gerakan mereka bertiga. Tok Aki juga memperlawa mereka untuk berjalan ke Kuantan. Mereka bersorak. Di Kuantan, mereka menginap di Syedek Ibu Serah. Bilakah Tok akan membawa kami bersahsia di Kuantan tercepat tak? Tanya Nurul bagaikan tidak sabar-sabar lagi. Nurul diam. Untuk tidak mampukan Nurul, Tok Aki membawa Nurul dan kawan-kawannya ke Kuantan tercepat. Pantai tercepat dikunjungi ramai orang. Ada yang bermandi, ada yang bersahsia sahaja. Rosman, lepaskan peluang untuk mandi-mandi di pantai yang indah itu. Tetapi keseronokan mereka hanya sekejap. Nurul kelihatan tidak begitu gembira. Rupanya dia ingin balik ke tempat penginapan mereka kerana di sini terlalu ramai orang. Kemudian mereka pun kembali ke syedek semula. Ketika berehat-rehat, Tok Aki telah didatangi oleh seorang tetamu. Apa khabar cikgu? Tergubung-gubung di itu. Kabar baik, balas Tok Aki. Sebenarnya dia masih dalam ragu siapa tetamunya itu. Ruang tamu syedek itu sepi seketika. Rosman, Isa dan Nurul yang duduk berada di situ pun membisu. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Misol. Tok Aki mengerutkan dahi seolah-olah mengingatkan sesuatu. Akhirnya Tok Aki ingat kepada Tuan Misol, anak Abid yang bersekolah di kampung Tuan Lalu. Tok Aki memperkenalkan Tony kepada Rosman dan kawan-kawannya. Tok Aki sempat mengajar Tony semua sejenaknya tiga. Tahun berikut, Tok Aki bersara dan hubungan mereka terputus. Kata Tok Aki, Tony ini pendiam serta berbual kecil. Selalu kena bully oleh kawan-kawannya. Tony hanya tersenyum. Cuma sesekali dia menyampuk. Tetapi Tok Aki hairan bagaimana Tony tahu dia berada di sini. Tony memberitahu bahawa dia bekerja di syedek itu. Sebenarnya Tony membuka pengusaha syedek itu. Rosman, Isa dan Nurul terkejut dengan ucapan Tony. Mereka tidak percaya kerana penampilan Tony nampak biasa saja, tidak berada seperti seorang bos. Tony hanya tersenyum. Dia masih merendah diri. Jika tiada kerja rasmi, dia akan membantu pekerja-pekerja di dapur dan mengemas bilik. Selepas menjamu selera, Tony membawa mereka bersahsia di kawasan syedek. Tok Aki hendak tahu bagaimana dan sejak bila Tony menguasai syedek itu. Tony memberitahu Tok Aki, bukan mudah untuk menguasai satu syedek ini. Dan Tony terpaksa menghutang RM800 daripada bank untuk dijadikan modal. Perbualan mereka terganggu apabila seorang pekerja wanita datang. Mereka mengikut Tony ke pejabat. Tony diberitahu bahawa sekumpulan pelancong telah membatalkan tempahan. Nampaknya terpaksa Tony
masih babokkan seperti dari terjadi. Tempahan dia batalkan pada saat-saat akhir. Walau bagaimanapun menjadi perkara biasa bagi peniaga sepertinya. Pada keesokan harinya, Tony pergi ke syarik mereka dengan wajah yang cukup berseri. Tony memberitahu Tok Aki bahawa sebelum tadi, seramai 20 orang pelancong dari Jerman telah menginap di sini. Sekurang-kurangnya, kehadiran mereka dapat menebus kerugian yang kami alami semalam. Tony gembira dan bersyukur kepada Tuhan. Pada malam itu, suatu persembahan tarian tradisional telah diadakan. Mereka terhibur. Tony juga menjemput tiga orang pemain gasing, gasing murid dan gasing pangkah. Untuk memberikan suasana, Rasman dan Tok Aki turut bermain. Pada malam kedua, Tony ingin mengadakan persembahan di kibarat. Semua pelancong tengah menunggu. Tiba-tiba, Tony kelihatan kabut. Dia kebingungan. Kenapa ni Tony? Tanya Tok Aki. Tony menandatangani Tok Aki dan membawa ke bangku. Tony menceritakan masalah yang baru dihadapi. Mereka terkejut. Bulan di kibarat tidak dapat membuat persembahan kerana tidak cukup anggota. Suasana sepi seketika. Jam di tangan Tony menunjukkan pukul 9 malam. Ha! Ujian Elisa secara tiba-tiba. Semua yang ada di situ terpegun. Dua orang anggota wanita tidak dapat hadir kerana ada urusan. Jadi Elisa mencadangkan dirinya dan Nurul untuk menggantikan tempat mereka kerana dia pernah menyertai persembahan di kibarat di sekolah. Tony bersetuju dengan cadangan Elisa. Dia kembali tenang dan lega. Mereka berbincang dengan kumpulan di kibarat dan dia bersetuju. Tony berterima kasih kepada Rasman, Elisa dan Nurul kerana telah membantunya. Walaupun kehadiran mereka bertiga hanyalah kebetulan sahaja, tetapi kehadiran mereka amat penting. Pada keesokan harinya, Tok Aki dan anak buahnya ke kaunter untuk mengembalikan kunci syarik. Tony sudah sedia menunggu mereka untuk mengucapkan selamat jalan. Mereka saling berterima kasih. Sebelum pergi ke tempat itu, Tony sempat mengurungkan sekeping campur yang mengandung timbang dan jarang sebagai tanda terima kasih. Selepas itu, mereka meninggalkan tempat itu dengan penuh kenangan. Kawan-kawan, begitulah ceritanya. Contohilah sikap Tony, usahawan muda yang sentiasa berusaha dan produktif di dalam pelajaran dan perniagaan. Dan jalan yang sedikit untuk berjaya, seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita juga mesti yakin bahawa